Pemirsa Polres Bintan melaksanakan bakti sosial membagikan paket sembako kepada masyarakat bertempat di Desa Tua Paya Utara pada Senin 24 Agustus 2020 siang. Bakti sosial pembagian paket sembako pada saat pandemi COVID-19 merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat Bintan. Akibat pandemi COVID-19, masyarakat dalam mencari nafkah sehari-hari sangat terbatas. Maka dari itu, sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat Bintan, bakti sosial digelar dengan membagikan sembako sebanyak 20 paket, yang masing-masing paket berisikan beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 kg, mie instan 10 bungkus, kecap 1 botol kecil, dan saus 1 botol kecil. Sembako tersebut diberikan kepada warga RT1 RW1 dan RT5 RW2 Desa Tuapaya Utara Kabupaten Bintan. Kapolres Bintan AKBP Bambang Sugihartono melalui Wakapolres Bintan Kompol J. Siahaan menyampaikan tujuan bakti sosial pembagian paket sembako kepada masyarakat yang saat ini sedang pembatasan aktivitas di luar rumah. Demi mencegah dan memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 yang sedikit banyaknya akan berdampak dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pihaknya membagikan bantuan sembako tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu, janda dan kaum duafa. Seorang masyarakat yang menerima paket sembako mengucapkan terima kasih kepada Polres Bintan karena pembagian paket sembako sangatlah membantu dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Ia mengatakan dirinya beserta warga sangat mendukung upaya Polri dalam memberikan himbauan protokol kesehatan Covid-19 sehingga bisa terhindar dari hal yang tidak diinginkan. FD TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan.